5 e roupa. Okay, last gentlemen. Iya, yeah. Jadi kayak yang dilihat apa namanya? Tadi ini gue juga ya udah lu udah tahu kan gue mau ngomong kayak tadi yang lu lihat gitu kan. Kayak tadi lu lihat tuh gue lihat ini nih apa? Ese Shuffle Pop ini. Nah, itu tadi gue belinya tuh di Alfamini. Jadi sebenarnya gue enggak ada niatan buat beli ini ya. Tadinya gitu kan. Tadinya tuh gue mau beli enggak, gue cuma ngambil duit doang di ATM kan. Udah gitu terus udah gitu tiba-tiba gue lihat nih kayak ada apaan nih? Pokok baru ese. Kayak tinggal satu gitu. Gue kira kan cuman kayak promo gitu ya. Terus tiba-tiba gue tanya kayak, "Mbak, itu pokok apaan?" "Ese mas, Shuffle Pop baru," kata dia gitu. Gue kayak bingung, "Hah? Ese Shuffle Pop emang ada?" Terus gue bilang, "Oh baru, ya udah." Begitu gue pegang bungkusnya, kata dia, "Masa ada 5 gitu?" Nih lo liat nih ya, depannya nih bungkusnya kayak ada tanda shuffle kalau lu ngeplay lagu. Karena ese Shuffle Pop Change Mint, Apple Mint, Caramel Mint, Mango Mint, Berry Mint. Belakangnya nih, belakangnya lebih keren lagi kayak Good to Shuffle, 5 flavor in 1 pack. Sudah gitu ada yang rasa-rasa tadi. Produk ini terdiri dari 1-5 varian kapsul. Gue mesti bingung sih, jadi kayak ini dalam satu rokok ada 5 kapsul berasa-rasa itu apa? Atau mungkin kayak satu rokok satu kapsul atau gimana? Gue juga gak ngerti ya. Kalau misalnya satu rokok satu kapsul ya, ini video bakal jadi lama. Gue juga belum tahu, ini gue baru beli dan bahkan gue belum apa, belum gue buka, masih seal, masih belum seal. Jadi tulisannya 16.500 per 16 batang. Gue belinya tadi rada mahal, 19.000-an. Ya karena gue pikir kan juga ya worth it lah kalau bener-bener 5 rasa gitu kan. Oke, next selanjutnya gue kira langsung aja gue buka kali ya. Oke, gue buka. Dia tarnya BTW 15 mg, nikotinnya 0,9 gitu kan. Jadi kayak ya biasa lah. Kalau EC ini gue doyan kayak Berry Pop itu kemarin kan berasa, memang berasa cengkehnya. Dia dalamnya sama kayak apa namanya Berry Pop, pop gitu kan. Tapi dia warnanya biru dongker, gue lebih suka. Sama-sama suka Berry Pop juga bagus. So dia 5, dalamnya ada 5 shuffle capsule. Guess what's next? Kayaknya di random deh ini kita dapat yang karamel atau emang kita nggak tahu atau gue juga nggak ngerti. Coba kita buka, kita lihat dulu batangnya. Mungkin ada warnanya kali di batangnya. Enggak. Ini kayak bener-bener random. Jadi gue nggak tahu bisa review rasanya satu-satu atau enggak. Tapi coba kita keluarin banyak gitu. Anak kulit gue. Oke, okay, mari kita batang pertama. Batangnya ada apa sih nih? Ada rasa orange, apple, caramel, mango, berry. Udah kedaunan dulu.